Ijuan busu, pagi campak lah. Campak. Ambil kau. Kena muka dia. Pakcik, buat apa tu? Oh, pakcik tengah main dengan Ijuan. Ada ajar lah. Ni ajar untuk pakcik ke? Alah, dia palau lah. Dia malu kot. Pakcik ambil lah. Ada apa tu pakcik? Lepas lah. Dia pegang je. Pakcik nak ambil ni. Lepas gang. Lu tak bagilah. Bagi ajar macam tu. Berbenda lah. Nak ambil lah. Tak nak lah pakcik. Buruk siku betul lah. Kerja nak marah lah pakcik ni. Pakcik masuk dalam lah. Pakcik tertinggal barang lah. Nak cari apa eh? Manalah barang pakcik ni hilang lah pula. Rumah bercepah. Itu kaki siapa pula tu? Mana ada siapa-siapa? Pakcik. Pakcik tak nama orang ke ni? Mana ada? Boleh lipat polis ni. Sampai jadi tengkorak orang ni buat. Yuk pakcik. Kantoi pula. Pakcik cangkul lah. Tanam balik. Sumbat. Pakcik buat apa tu? Pakcik tengah tanam ubi. Tak perlu dibaja. Riskuan. Sentiasa melangit. Oi Kuan, hari ni kita nak bina bina apa pakcik? Hari ni kita nak sambung Petronas. Nak sambung Petronas? Yang mana? Kita nak sambung yang part kedua. Kita buat kedai mesra. Yang kedai hari tu. Yang pakcik tak siap lagi tu. Ya. So jom pakcik kita tengok Google macam mana kedai mesra tu. Jom. So inilah kedai mesra tu. Ini kenapa? Ni mesti pakcik ni. Dia bawa kereta macam orang gila. Tuang langgar. Main fitnah je. Habis jahanam. Pecah kaca semua. Habis jahanam. Teruk pakcik. Okay, kita cari yang lain. Tu apa benda tadi tu? Tiba-tiba ada accident. patut depan dia macam ni. Kita salah buat lah. Okay, depan dia full kaca dekat sini. So kat tengah ni ada kaunter. Okay. Lepas tu ujung ni macam tempat aiskrim je. Kita buat tempat aiskrim nanti. Dalam kita buat macam ni. Bau. Padam muka. Siapa curuh tak lepaskan dia. Pakcik. Kantoi pula. Dia kentut kat muka Izuan lah. Kerek betul pakcik ni. Dah jom pakcik bina. Okay, mula-mula kita delete ni dulu. Delete lampu ni. Sebab terang sangat lah. Yang ni kita nak buat ni. Sekejap, yang ni patutnya salah ni. Sekejap, kita buat balik. Okay, dia punya pintu depan ni kita alihkan ke kanan. Lepas tu yang ni kita buat. Sekejap, mana bulat? Bulat kita copy ni. Yang lain-lain ni kita buang. Okay, kita copy. Jadi macam ni. Nampak bucu dia bulat. Lepas tu kita ambil basic shape. Kotak. Lepas tu kita setkan warna putih. Okay, kita dah siap dah kita punya counter. Lepas tu kita buat dalam tu sah. Okay, dalam dia kita buat counter kat sini lah. Kita pakai counter ni, lepas tu kita buat bulat. ATM kita pakai. Kita pakai ni lah. ATM. Ada tiga. Lepas tu basic shape. Kalau ni. Ni sebagai penghadang. Takut ada orang scoding nombor pin ke. Okay, ATM dah siap. Tinggal tempat aiskrim. Okey, dah siap dah kita punya kedai mesra. So ni dalam dia. Terpaksa skip sebab lama tadi. Dalam 3 jam buat dalam ni. Sebab tengah fikir dia punya layout nak buat macam mana. Yang ni lah lama, punca lama depan ni. Kalau tak dah siap lama dalam ni. Okey, next kita nak buat ni. Fence. Mana fence? Fence dia setengah je lah. Tak payah tinggi sangat. Okay, kita pakai ni. Lepas tu kita pakai tekstil ni. Nanti tempat pump kita letak. Okay, kat sini pun kita letak juga. Surau nanti kita buat nantilah. Surau dengan tandas kita buat next episode. Episode 3. Okay, kita nak buat ni. Dia punya sign mesra ni. Mesra dah siap. Sijut dia. Boleh kan ni? Okay guys, dah siap dah kita punya kedai mesra. So jom pakcik kita tengok. Pakcik tak cabar ni. So jom kita tengok apa yang kita tambah. Sebelum kita pergi kat depan ni, kedai mesra ni. Sebelum tu kita tengok dekat sini. Ada tempat pam. Sebelum ni kosong kan. Kita dah tambah-tambah sikit.
Nampak macam function lah benda ni. Ah, benda ni memang function pun. Sekejap, kita try eh. Ah, pakcik ambil ni lah minyak hijau ni. Pakcik spray lah. Pakcik, ui. Dia spray minyak kat kita pula. Tutup. Sorry lah. So, dua benda ni function. Dua ni. Okay, satu tali dia hijau. Okay. Satu lagi tali dia kuning. Baru nampak cari live. Okay. Kita tengok. Kita tambah kun. Lepas tu belah sini. Sama je. Cuma bertukar tempat. So jom kita masuk kedai mesra. Kejap. Ui, dekat belakang tu apa tu? Lupalah. Dekat belakang ni. Kejap. Dekat belakang ni kita ada tempat pump. So ni lah tempat pump tayar. Yang kita cakap hari tu. Kita nak buat. Dekat sini pun ada tempat pump tayar. Kat tepi ni pun kita dah letak pagar. Siap ada ni lagi. Dia punya tali untuk pump tu. Macam ni. Style. So kita pergilah dekat hujung sana. Hujung sana pun tempat pump juga. Sama je. Tempat pump juga. Kat sini. So jom kita tengok depan ni. Depan ni ada kaunter bayar minyak. Ui, pakcik nak bayar minyak lah. Assalamualaikum. Pakcik nak. Ui, tak ada orang lah. Assalamualaikum, ada orang tak? Pakcik nak isi minyak. Pakcik nak isi minyak apa? Motor, kereta pun tak ada. Tak apalah. Merajuklah pakcik. So, jom kita masuk. Sekejap, kita first person. Dekat atas ni ada mesra. Nama kedai ni. So, kita tengok depan ni. Grand opening. Reopening ni kita padam yang re ni. Ni baru buka. Bukan buka balik. Okay, kita masuk. Kita masuk, ada kapet. Sop, masuk. Ui, meriah lah. Ui. So, kita tengok. Ni. Kat sini ada ATM. Kita tak buat hijau kuning. Kita buat kuning, modern. Kuning hitam. Kuning hitam coklat. Yang batu-batu tu. Okay. So, jom kita tengok dari tepi ni. Kat tepi ni ada mesin air. Okay. Bukan mesin air ni. Peti ais. Untuk simpan air. Kat sini ada ATM. Pakcik keluarkan duit pakcik. Pakcik keluarkan duit lah. Pakcik. Lupalah nombor pin. Dah lah pakcik lupalah nombor pin apa. Tak jadilah pakcik. Apa nombor pin lupa eh. Okay, kita tengok dekat sini. Dekat sini ada tempat aiskrim. Kita tak letak lagi aiskrim. Okay, kita first person balik. Kat sini ada air. Ni bukan air. Ni bukan air sas eh. Ni air halalan Taiban. Air Mountain Dew dengan Red Bull. Okay. Kat sini kita ada jual cawan-cawan. Kat sini banyaklah barang. Barang dia semua sama je. Sebab kita tak ada bajet. Ni ada tempat pemadam api. Kat sini pun ada ATM juga. So jom kita tengok kaunter dia. Kaunter bayar. Macam ni. Kita buat lekuk macam ni. Lawa tak guys? Pakcik nak belilah. Assalamualaikum. Pakcik nak beli. Pakcik letak kat meja ni lah. Baik pakcik. Kita mana ada cashier? Tak ada lagi lah. Pakcik jadi cashier sendiri lah. Kejap eh. Pakcik jadi cashier lah. Ni ke barang cik? Pakcik bungkus lah. Kita letak kat sini. Letak dekat dalam beg ni. Nah cik. Pakcik. Ambil lah. Malam pakcik cakap. Semuanya total lah RM100 je. Mahal betul lah. Tak apa. Kita nak duit. Kejap lah pakcik jadi customer balik. RM100 je. Pakcik bagi. Terima kasih pakcik beli je. Dah lah pakcik keluar. Keluar nak pergi mana pakcik? Tak habis lagi. Masih dalam balik lah. Lupalah pula. So kita abaikan pakcik tadi. Tiba-tiba beli barang pula dia. Ni ada payung. Ada balon. Ada hadiah, ada pen. Macam-macam lah ada. So jom kita tengok dari luar. Kita dah habis tengok dalam dah. Kita tengok dari luar. Kat sini kita buat macam ada tempat pejalan kaki. Walaupun kecil, tak apalah kan. Asalkan ada. So jom kita pergi sebelah ni. Sebelah ni tak siap lagi lah. Biar nak siap ni. Sebelah ni kita buat dekat episod 3. Sebab ni kita bina lama sangat. Kita hias-hias macam-macam benda. Pakcik ingat dah siap. Scam betul lah. So kalau korang nak episod 3 dapatkan 30 like macam biasa. So dah jumpa pakcik outro.
Ah, jom. Hai, sekarang scam pula. Pakcik buat apa tu? Oh, pakcik jaga kaunter. Tak ada orang kerja lah ke sini. Pakcik, pandang sini pakcik. Kejap ya pakcik keluar. Kat sini lah, kita outro. Okay guys, tu je lah untuk video hari ni. Kita buat kedai mesra. So kalau korang nak lagi part ketiga, dapatkan video dia dalam 30 like. Nanti kita sambung buat surau dengan tandas. Hai, apa ni scam-scam? Pakcik ingat surau tu dah siap, guys. Alah, sabarlah pakcik. Nak komplain pula. So, tu je kot. Dah, bye-bye pakcik. Bye-bye. Hand in hand, together we will.